Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meminta pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Gorontalo bisa menarik investor ke daerah. Hal itu diutarakannya saat menerima audiensi dan tatap muka dengan pengurus Kadin Provinsi Gorontalo di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo pada Selasa 14 Juni 2022. Hamka menuturkan Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini mencontohkan produksi jagung Gorontalo yang surplus dan membutuhkan pasar baik untuk kebutuhan nasional maupun ekspor. Pada prinsipnya, kata Hamka, butuh kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan pengusaha dan institusi profesional lainnya untuk menggerakkan perekonomian Provinsi Gorontalo. Penjagup berharap dengan fasilitas Kadin Gorontalo akan lebih banyak investor masuk ke daerah untuk menggarap potensi sumber daya alam sehingga bisa memberikan efek ekonomi kepada masyarakat maupun peningkatan pendapatan asli daerah. Pada pertemuan itu, Kadin Gorontalo dipimpin langsung oleh ketuanya, Muhalim Liti. Turut hadir pula sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo.